3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Muslimin MP. Harapan saya dari hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa diadopsi oleh petani sehingga permasalahan kakao di Sulawesi Tengah dan di Indonesia pada umumnya bisa diatasi, kemudian bisa meningkatkan produksi dan bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, negara dan masyarakat. Harapan saya dengan teman-teman yang ini, dengan selesainya ini, saya berharap teman-teman yang lain termotivasi untuk ya secepatnya menyelesaikan studinya. Ya, karena dengan ya kondisi saya yang ya seperti ini tuh, sudah 2 kali sakit, kemudian ya, umur sudah ini, tapi ternyata masih ada semangat untuk menyelesaikan itu. Sehingga mudah-mudahan jadi apa inspirasi bagi teman-teman yang lain itu untuk secepatnya menyelesaikan studinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan Juli tahun 2018, sidang ujian terbuka promosi doktor pada program pasca sarjana Universitas Tegalago bidang ilmu pertanian atas nama Promobentus Muslimin dengan judul Analisis Genotipe dan Penampilan Fenotipe 6 Klon Kakao atau Theobroma Kakao L pada Sistem Budidaya yang Berbeda. Dimulai ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Dan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, si dokter dipimpin oleh Direktur Program Pasca Sarjana selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya banggakan Tim Penguji Profesor Dr. Haji Ambo Ala, MS. Beliau pada pagi hari ini bertindak selaku penguji eksternal
Prof. Mambo ini adalah dosen senior dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada ujian promosi doktor pada pagi hari ini atas nama Insinyur Muslim. Saudara Profesor atas permohonan saudara, maka pada pagi hari ini dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya buka sidang ujian promosi doktor bagi calon Insinyur Muslim MP. Pada kesempatan ini saya persilakan kepada saudara promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopedus. Pada kesempatan ini saya persilakan Profesor Insinyur Syahrul Yasin Limpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Provinsi beserta Provinsi, baik Provinsi eksternal maupun internal, kepada saudara Profesor beserta seluruh peserta yang saya hormati. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan pertanggungjawaban akademik selaku promotor dan mewakili dari promotor dalam hal melahirkan kandidat dan insya Allah akan menjadi pemegang daripada putra dari pasangan Bapak almarhum Haji Abdul Majid dan almarhumah Hajar Madaniyah. Beliau masuk dan memberikan pendidikan pertama kalinya itu di SDN 20 Sinjai dan beliau tamat saat itu tahun 1964 dan setelah itu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sinjai dan akhirnya kembali melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di SMA Negeri 277 Sinjai dan tamat tahun 1973. Kemudian pada tahun 1985 beliau melanjutkan karir beliau sebagai dosen di Universitas Nadulako dan ditempatkan di unit kerja Fakultas Pertanian. Dan selanjutnya beliau melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada dan beliau menamatkannya pada tahun 1992. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan pada Pendidikan Advanced Program School of Environment and Agriculture ASEAN Institute of Technology di Thailand. Dan alhamdulillah beliau hingga saat ini melanjutkan studi di Universitas Tadulako pada program doktoral dan saat ini beliau telah berpindah dalam hal ini dari Fakultas Pertanian dan telah menjadi salah satu dosen di Fakultas Kehutanan sejak tahun 2010 kemarin. Punkan data pun setelah dilakukan dalam ujian komisi kami menyatakan layak untuk diterima dan pada akhirnya beberapa saat yang lalu kami melaksanakan ujian secara tertutup dan disertasi yang diujikan juga dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti. Semua proses tersebut kami laksanakan dan menilai melakukan penilaian berdasarkan kelayakan-kelayakan mulai dari proposal, hasil hingga riset
apabila dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut disertasi ini kami nyatakan layak untuk diuji secara terbuka. Selaku pembimbing tentunya menyatakan bahwa dalam studi ini Profesor melahirkan dua karya ilmiah yang dilahirkan dalam jurnal internasional, masing-masing pada jurnal Health and Environmental Science Journal and International Journal of Agriculture and Environmental Research, yang keduanya dipublikasikan pada awal tahun ini. Tentunya dengan disertasi yang telah diajukan ini, kami menyatakan bahwa mulai daripada struktur penulisan, kedalaman dan keluasan kajian pustaka, metodologi penelitian, kemanfaatan, keorisinalitas bahasa dan tata tulis memenuhi standar yang dibutuhkan. Olehnya, kami selaku promotor dan mewakili co-promotor lainnya menyatakan bahwa disertasi yang diberikan ini memenuhi standar kompetensi sesuai dengan level 9, sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Demikian, dan kami nyatakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, kami menyatakan Saudara Profesor siap untuk diuji. Demikian penyampaian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promotor, dan selanjutnya atas permohonan Saudara, maka pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Analisis Genotip dan Penampilan Fenotip 6 Klon Kakao Theobroma Kakao pada Sistem Budidaya yang Berbeda. Untuk kepentingan administrasi, maka saya persilakan kepada Saudara Sekretaris Profesor Mahdi Antara untuk membacakan SK yang terkait dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Keputusan Rektor Universitas Tengku nomor 4077 garing UN28 garing 1 garing 2018 tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian atau S3 program pasca sarjana Universitas Tengku tahun 2018. Rektor Universitas Tengku menimbang bahwa berdasarkan surat direktur program pasca sarjana Universitas Tengku nomor 2034 garing N28.4.3/2018 tanggal 18 Juli 2018 mengusulkan tim penguji disertasi ujian terbuka program studi doktoral ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tengku pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 atas nama Muslimin nomor standar J203-1304 dengan judul disertasi Analisis Genotip dan Penampilan Genotip 6 Klon Kakao Theobroma Kakao pada Sistem Budidaya yang Berbeda. Maka untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, memperlukan mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan rektor sudah dilakukan
tentang penetapan tim penguji peserta ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian tiga program pasca sarjana universitas yang berlaku tahun 2018. Satu, menetapkan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian tiga program pasca sarjana universitas berlaku tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam lampiran tersebut. Lampiran keputusan rektor Universitas Tadulako nomor 4677/UN28/KP/2018 tanggal 23 Juli 2018. Penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2018. Bapak Prof. Dr. Insinyur Alan Hamsah Kecemeski dan Ketua Merangkat Prof. Dr. Insinyur Mariana M. Sekretaris Merangkat Penguji Bapak Prof. Dr. Insinyur Amu Allah M. sebagai penguji Ibu Dr. Insinyur Haji Akwarga Master College Science sebagai penguji Bapak Prof. Dr. Insinyur Mahfud MD, beliau berharap tadi. Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MD, sebagai penguji. Bapak Dr. Irwan Nakani, SD MD, sebagai penguji. Bapak Prof. Insinyur Jemilin Basri, PhD, sebagai penguji. Dan Bapak Dr. Deep Science, Bidang Master Speaker, Master Science, Master Science, sebagai penguji. Ditetapkan di Palu, Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, S.A.M.S. NIP 1961-02-02-1989-03-1001. Dinyatakan. Sekian yang saya persilahkan kepada Saudara Prof. Edus paling lama 10 menit dengan berat. Yang pertama adalah dalam
mencoba mengenal mengenal enam jenis genoma itu dengan baik. Kemudian kami memilih dua metode untuk mengenal ini. Sebetulnya ada beberapa metode untuk mengenal, tapi saya memilih dua metode. Yang pertama dengan metode pengenalan dengan morfologi. Terus yang kedua dengan mengenal dengan secara molekuler melalui penggunaan PCR dan analisis SSR. Ada beberapa metode seperti yang bisa digunakan, seperti metode biokimia dan metode visualisasi, tapi kami memilih dua untuk mengenali. Ya, kemudian setelah itu kita kenal dengan baik dengan pelan ini. Ya, kami mencoba melanjutkan dengan penelitian tahap kedua itu dengan mencoba mengembangkan ya enam pelan ini pada dua sistem budidaya yang berbeda. Metodenya ya yang kami pilih adalah metode di percobaan ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan percobaan split plot. Ya, dengan rancangan lingkungannya adalah kelompok ya, di mana lokasi menjadi kelompok itu ulangan ya, ada enam lokasi yang kami pilih sebagai ulangan atau kelompok, yaitu kelompok pertama ulangi, kemudian ulangan atau ulangan kedua ya, ulangan pertama, ulangan kedua parole ya, kemudian ulangan ketiga poso, kemudian ulangan keempat parigi, dan ulangan kelima adalah sidondo, yang ulangan keenam adalah gulawi, dan enam lokasi ya, karena ya kami kelompokkan karena ternyata kondisi lingkungan dari masing-masing ini sangat beragam, jadi saya coba meminimalkan kerawanan itu dalam mengelompokkan. Kemudian parameter yang kami amati adalah ada parameter morfologi, kemudian ada parameter molekuler di penelitian ini tahap pertama penelitian. Kemudian penelitian kedua ada parameter kandungan lemak, ya, kemudian kandungan kulit hari, ya, kemudian bikan atau prabiji, kemudian yang ketiga adalah presentasi keserangan PBK, keempat adalah presentasi serangan fitoktora, dan kelima presentasi serangan SD. Terkumpul hasil penelitian dari hasil molekuler atau penanda molekuler dan menggunakan metode SSR yang kami lakukan penelitian ini, analisisnya dilakukan di Jepang. Ternyata dari hasil penelitian itu ternyata ya, genotip berdasarkan molekuler tidak ada perbedaan antara semua kelompok yang dilakukan pada sistem proses yang berbeda, tidak ada perbedaan. Ini membuktikan bahwa ternyata genotip itu sulit dipengaruhi lingkungan. Terus kemudian ya kami mencoba dari hasil sekuensi tadi, kami mencoba melanjutkan dengan analisis genogramik untuk melihat hubungan kekerabatan di antara enam klonit. Ternyata ada tiga kelompok atau ada tiga cluster. Yaitu yang pertama, kelas pertama yaitu MCC002 berkata Irian berkata dengan kelompok MCC001. Kemudian ada kelompok tersendiri yaitu S1, agak jauh perbedaannya dengan kelompok yang lainnya. Kemudian ada yang dekat lagi adalah MCC02 dengan S2 ya, kemudian ada tersendiri ya, kelihatan lebih agak jauh kemiripannya dengan kelompok yang lainnya, itu T21 ya. Kami beri nama T21 ya, jadi sebetulnya kelompok ini yang akan lama saya mengamati pengamatan saya. Sebelum penelitian saya sudah lakukan pengamatan. Terus morfologi katanya juga tidak menunjukkan perbedaan ya, morfologi tidak menunjukkan perbedaan baik warna buah ya, kemudian warna plus alur buah ya, bentuk buah dan seterusnya katanya tidak dipengaruhi lingkungan. Yang berbeda adalah di sifat genotip. Ya, seperti di beras kering, lebih kalis. Ya, dari hasil percobaan
kami ya ternyata pengaruh tunggal secara dari secara sensitif ternyata berpengaruh nyata. Terus dia secara interaksi juga ternyata dia memberikan pengaruh nyata. Terus dia lanjutkan dengan uji dangkal itu untuk menunjukkan ya di mana di antara pasangan perlakuan itu yang berbeda nyata. Ternyata dari hasil ini kelihatan bahwa ada interaksi yang menarik, yaitu interaksi antara klon keempat dengan sistem berdaya S1 atau intensif, yaitu MCC02 jika dikembangkan pada kondisi lingkungan yang intensif, kelihatannya dia memberikan hasil yang terbaik di antara semua klon itu. Dari semua parameter dia memberikan berada parameter berat biji, kulit kari, kadar lemak, ketahanan TBK, ketahanan sensor dan PSD semua memberikan. Kemudian disusul dengan interaksi antara klon K3 dengan sistem S1, yaitu MCC01 yang dikembangkan pada sistem budaya intensif. Kelihatan dia memberikan, tapi ya sebaliknya MCC03, MCC02, MCC01 jika dikembangkan pada sistem budaya yang tidak intensif, kelihatannya memberikan hasil yang kurang baik hampir dari semua parameter. Ya, kemudian ada satu lagi dari data ini yang menarik bagi saya, tabel 81 di parameter ketahanan hama penyakit kelihatannya dia stabil pada semua lingkungan. Tapi ketika dia di sistem budaya yang tidak bagus itu dia memberikan hasil fenotip yang tidak bagus dari berat biji, kadar lemak, kulit kari semua memberikan hasil yang rendah dan berbeda nyata dengan kolon-kolon yang lainnya, interaksi yang lainnya. Kemudian ada tambah stick parameter atau analisis Gulman. Kami mencoba mengamati apa penyebarannya, kuantitas sebarannya, tidak mengukur biomasa bakar masanya. Ya, ternyata sistem tidak intensif memberikan kuantitas serang burma yang tinggi dibandingkan yang intensif. Ya, ini bisa dipahami karena di intensif itu tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, tapi menggunakan mekanik. Secara fisik, mengendalikan kurma secara fisik. Sementara di yang tidak intensif tidak menggunakan fisik, tapi menggunakan bahan kimia. Jadi kesimpulan, klon kakao yang memiliki potensi genetik yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitasnya bila diletakkan pada kondisi lingkungan yang baik. Dengan demikian ada interaksi antara klon dan sistem budidaya. Kedua, semua klon yang dicobakan pada sistem budaya intensif, ramah lingkungan, dan sistem budaya tidak intensif menunjukkan tidak ada perbedaan karakter genotip dan penanda molekuler. Kesimpulan yang ketiga, semua klon yang dicobakan pada sistem budaya intensif, ramah lingkungan, dan tidak intensif mungkin menunjukkan adanya perbedaan genotip, jadi ringkau, darah lemak, dan kulit kari. Empat klon khususnya, kalau mungkin saya kesembuhan keempat yang digunakan pada sistem muda atau intensif perangkat lingkungan memberikan hasil penelitian yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya yang dicobakan dalam penelitian ini. Mungkin terima kasih. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Ala MS untuk menyampaikan pertanyaan sagahan. Kesempatan waktu saya berikan seluas-luasnya kepada Profesor. Saya persilahkan. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak pimpinan, promotor, co-promotor, pemuji, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama saya terima kasih Pak Wak, Pak Direktur, saya diundang. Ini bagian dari nostalgia saya tadi. Nah, saya dulu mengajar di Kadiwago ini cukup lama, dari tahun 86. Malam ini juga saya bernotar, ya saya sudah lupa tadi malam bukan. Dia juga bekas murid saya berapa tahun, 10 tahun yang lalu.
karena dia tidak mau bertahun-tahun. Juga sudah kurang orang tertarik meneliti di lapangan, tidak mau hitam. Bapak melakukan ini saya apresiasi. Walaupun umur Bapak tidak muda, tapi semangat. Saya juga apresiasi data ini dianalisis di laboratorium yang Epang salah canggih, Kyoto University itu kita kenal sendiri. Jadi kita bisa bayangkan bahwa penelitian ini pasti akan memberikan manfaat dan suatu penelitian ilmiah, salah satu kriteria penelitian ilmiah itu adalah bisa diulang semua orang tanpa ketemu dengan Anda. Artinya metode itu harus jelas, terurai, terbuka, dan tidak interpretatif. Kaitan itulah Pak Muslimin, barangkali ada beberapa yang Bapak harus buka dalam tulisan ini tentang metode supaya semua orang paham. Saya tidak usah sebut apa, tapi Bapak akan tahu. Salah satu contoh misalnya Bapak menyebut menggunakan pupuk daun, menggunakan pupuk ini, disebut dosisnya, disebut frekuensinya, tapi tidak disebut pupuknya itu apa. Ini satu juga masalah. Saya juga mengapresiasi sekali Anda di dalam memilih metodologi penelitian yang bagus, yaitu split trial, menandakan bahwa Anda paham betul tentang substansi yang Anda meneliti, karena Anda mengutamakan teknik budidaya ketimbang klop. Tetapi di dalam norma statistik, biasanya yang kita utamakan itu kita buat labelnya lebih banyak daripada yang tidak kita utamakan. Itu norma statistik. Artinya anak beta itu sering lebih banyak dari beta utamanya. Tentu Anda punya alasan dan saya setuju dengan cara pikiran Anda. Cuma perlu Anda jelaskan supaya orang tidak merasa kita tidak memahami. Kemudian yang lain Pak Alam, ini suatu hal yang diapresiasi, menandakan Anda paham statistik. Anda menggunakan lokasi itu sebagai ulangnya, itu bagus dan membuat Anda lebih efisien. Cuma memang pertanyaannya adalah untuk apa terlalu banyak 5 lokasi? 3 cukup, itu estimasi. Tidak ada informasi tambahan yang bisa diperoleh dengan menambah itu menurut bahasa statistik. Tapi dalam bahasa keilmuan kita sebagai budidaya ada ini yang perlu juga Anda jelaskan supaya orang statistik paham bahwa ilmu Anda itu adalah alat bagi kita. Ya, jangan menganggap bahwa ilmu statistik adalah raja dari kita. Ini perlu dielaborasi supaya dipahami dengan betul. Yang lain ini saya banyak berkomentar ini, maaf. Silakan mana mau ditanggapi. Karena orang bertanya itu boleh jadi karena memang tidak tahu, boleh jadi karena mau tahu apa yang Anda tahu, atau boleh jadi saya bertanya untuk mengklarifikasi pengetahuan kita yang berbeda. Inilah yang disebut sanggaran. Ada yang kurang lasi di sini. Tadi Anda di dalam penjelasan singkat itu juga membuat apresiasi saya bahwa Anda paham betul tentang apa yang Anda lakukan.
Sisi ragam itu hanya memberikan informasi kepada kita bahwa ada yang berbeda. Dia bisa menjelaskan mana yang berbeda, itulah uji lanjut. Anda menggunakan dan Anda melakukan yang baik. Tapi sayang sekali menurut saya, tentu mungkin Anda punya pandangan. Kenapa di dalam penyajian hasil dan pembahasan tidak fokus kepada memberi penjelasan tentang uji lanjutan dari analisis yang Anda gunakan? Karena lazim kita memberi gambar-gambar grafik itu kalau tidak signifikan. Tapi kalau signifikan, kita buat tabel dan menjelaskan mana yang terbaik, mana yang sama, mana yang baik. Angka-angkanya bagus, tetapi tidak memberi informasi mana yang paling bagus, mana yang bisa dianggap sama, mana yang itu juga mungkin gaya lain lubuk, lain peralan yang saya terbiasa mau menginformasikan kepada orang bahwa inilah yang terbaik, supaya seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua, Pak Promotor, Pak Calon Rektor, Ketua Promotor, bahwa memang kita ini sudah memenuhi banyak standar. Itu mungkin silakan dikomentari, tapi kalau mau dianggap salah silakan. Tetapi ini bagi saya apa prinsip untuk menggunakan tulisan ini agar penelitian yang bagus dan prestigious ini itu bisa lebih hemat. Yang paling terakhir, ini bukan soal bahasa. Soal bahasa Pak Promotor itu ahli bahasa Inggris, tapi ini soal substansi. Kalau kita mengatakan genotype analysis and phenotype performances of six cocoa farms under different agricultural system itu sangat luas. Jadi bukan teknik budidaya, barangkali cultivation system. Karena saya melihat apa yang Anda lakukan itu lebih kepada cultivation, bukan agriculture. Ini bukan soal bahasa, memaham, tapi ini soal pemahaman. Ya, karena kebetulan itu adalah bidang saya fisik dan di dalam apakah nanti mau ini, tapi apa yang Anda teliti, yang Anda masuk agriculture system, itu menurut saya lebih kepada kultivasi. Saya kira itu dari saya, Pak Bapak Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan atau komentar yang pertama mengenai apa namanya aplikasi apa mengenai apa namanya pupuk yang digunakan. Ya, salah satu untuk pupuk yang digunakan. Saya setuju sepertinya caranya. Memang saya betul-betul memahami itu bahwa selama ini saya tidak munculkan jenis pupuk ini. Tapi ya melalui forum ini saya informasikan bahwa ada tiga jenis pupuk yang saya pakai. Jadi yang pertama adalah pupuk organik padat. Organik padat sebetulnya bahannya tersedia di sekitar kita. Jadi saya pakai kotoran hewan, ya, kemudian ada kulit kakao, ya, kemudian ada gamal, ya, kemudian ada batang pisang, ya, kemudian saya fermentasi dengan mikroba yang saya kembangkan di sini. Jadi itu menjadi satu ya. Dan ini sudah banyak dipakai di apa, sudah sering sekali, sudah lama, mungkin sudah 10 tahun di aplikasi. Ya, kemudian pupuk yang kedua adalah karena kami menganggap tidak cukup.
padat saja. Ya, karena saya tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia. Ya, sehingga saya mencoba menggunakan mikroorganisme lokal yang ada di sekitar kita. Saya contoh adalah mikroorganisme non-simbiotik, hidrogenik. Ya, satu bakteri. Nah, satu bakteri. Yang saya coba kembangkan untuk memberikan kontribusi penambahan nutrisi di dalam tanah ketika diaplikasi bersama-sama dengan pupuk tanah. Terus yang ketiga adalah pupuk daun. Pupuk daun ini betul-betul dari alam, di sekitar alam itu. Ya. Ada berbagai limbah sampah itu yang saya olah, saya fermentasi kemudian lahir nutrisi yang itu kemudian saya aplikasikan. Ya, tapi secara mungkin ya untuk kesempurnaan disertasi ini saya akan lengkapi dengan memperjelas itu sehingga seperti yang sarannya Prof. Wara bisa menjadi tidak interpretatif dari satu penelitian sehingga bisa diulang. Jadi siapapun yang bisa mengulang itu. Ya, kemudian metode split protein. Ya, saya kira dari awal proposal kami banyak diskusi mengenai metode ini. Ya, tapi saya tetap memilih speed protein karena ada keyakinan saya bahwa dua perlakuan yang saya gunakan ini crown yang sudah saya anggap bahwa ya ada prinsip di speed protein. Kalau dua yang kita ada dua faktor yang kita uji, kemudian salah satu yang kelihatannya sudah kita tanpa diuji sudah kita bisa membayangkan bahwa itu akan memberikan pengaruh. Ya, sehingga ternyata crown ini kan sudah sering diuji dan memang ternyata memberikan pengaruh. Ya. Terus sisi budaya memang ya belum pernah saya ada perjuangan pikir tapi belum pernah diuji secara eksperimental yang benar. Ya, sehingga saya mencoba. Tapi memang ya saya setuju. Falsafah statistik memang mengatakan bahwa ya beta utama, beta anak beta yang kita utamakan itu lebih banyak levelnya dibandingkan anak beta. Ya, tapi ternyata tidak di sini karena saya kesulitan mencari perlakuan karena memang selama ini hanya dua perlakuan. Ya, mungkin ke depan ada sistem, ternyata baru berkembang lagi sekarang ini ada sistem super intensif. Ya, mungkin ke depan bisa lebih ditambah perlakuan. Tapi untuk sementara ya kami dari awal penelitian itu kesulitan menambah perlakuan itu. Kemudian lokasi ya penelitian ya menurut Prof itu ya terlalu banyak. Ya, 6. Saya teringat sekali awal-awal seminar proposal ya, ada berapa ya termasuk Pasaka yang mengantari Prof Mahfud yang maksudnya terlalu banyak itu, terlalu banyak ulangannya. Bapak terlalu kuat, sudah tua, gimana semua itu? Tapi ada jawaban saya dan mungkin mendekati ilmiah ya, bahwa lokasi ini adalah wilayah kerja saya yang bertahun-tahun ini. Saya melihatkan datanya. Kalau saya tidak ikuti datanya apa namanya, menurut saya ada nilai pengetahuan dari data-data yang saya peroleh. Karena saya bisa bagi kau ternyata kalau ini agak tidak bagus pada kondisi seperti ini. Ya, karena ternyata pada 50 lokasi ini ternyata sangat berbeda dari segi ketinggian, dari curah hujan, dan kemudian dari segi penggunaan lahan itu. Seperti di Sidoarjo. Di Sidoarjo lahan sawah. Lahan sawah dan ternyata itu yang saya dapat dari sana. Karena di sana ternyata terbalik. Pada saat musim kemarau, ya tanah menjadi bagus berbanding pada musim hujan. Kenapa? Karena kandungan air tanah lebih banyak. Ya, sama dengan di Parigi. Jadi ya itu pertimbangan. Tapi sebetulnya secara statistik, ya para sahabat ini saya setuju dengan Pak Prof, tapi itu tadi karena saya melihat ini ya sayang kalau ini karena saya lakukan karena ini wilayah kerja saya selama ini Pak, dan saya melihat bahwa ada ilmu yang bisa saya dapat dari melibatkan data ya. Saya teringat betul awal ini saya di sana ya, termasuk mungkin Pak Irwan juga pernah menyampaikan, tapi yang paling saya Prof Mahfud menyampaikan maksudnya terlalu tua ya, tiga saya sudah cukup, kenapa harus tiga cukup, kenapa harus enam? Kemudian sidiragan yang berbeda. Ya,
ada ya, saya masih ingat apa namanya ketika saya belajar statistik itu ketika golongan tunggal berbeda terus dilanjutkan dengan interaksi berbeda, anda fokus saja di interaksinya. Abaikan saja, jangan terlalu banyak membahas di tunggal atau di dalam misalnya di interaksi. Walaupun sebetulnya di pembahasan saya di interaksi juga tidak terlalu dalam. Karena kami mencoba menjelaskan apa namanya data-data yang paling mudah dibaca orang, yang paling mudah dipahami orang. Itu dengan saya menunjukkan bahwa keempat itu perlu yang paling ini kalau dikembangkan pada sisi muda yang bagus dia akan menghasilkan yang terbagus. Tapi ya ketiga ini adalah perlu yang paling tidak disukai oleh petani. Kenapa? Karena ya rata-rata tadi petani mengembangkan yang tidak intensif ini. Ya, tidak intensif sehingga dia tidak. Kenapa? Karena ketika dikembangkan itu serangan PUK tinggi, PUK tinggi. Ya kemudian PSD menjadi tinggi. Terus di walaupun diproduksi bagus itu, ya bintinya bagus itu, ya kadarnya tinggi. Tapi ya dia menjadi ketika serangan itu ada. Ya, sehingga itu. Nah, itu saya mencoba hanya menyerahkan ya, pembahasan itu seperti itu. Dia berbeda nyata. Keempat yang satu berbeda, sederhana menunjukkan pengaruh. Tapi secara menyidangkan, dia memberikan berbeda nyata. Berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya, kecuali ketiga S1. Dia bawa ketiga S1. Klon ketiga itu, sesi 01 itu, sebetulnya potensi yang mendekati klon keempat. Ya, terus saya bahas lagi sedikit di tablako. Karena ini yang menarik bagi saya. Tablako ini ketika dia dikembangkan pada sistem budidaya yang jelek maupun bagus, ketahanan hama penyakit tetap menjadi bagus ya. Tapi apa yang saya sediakan penyakitnya ya, karakter apa sifat positifnya berat biji, kemudian kadar lemak dan kulit tari menjadi agak bagus ya. Ketika dikembangkan pada sistem budidaya yang intensif. Walaupun sebetulnya secara petani, di petani mereka juga menghindari yang tidak bagus karena itu iya, begitu. Kemudian sistem budidaya memang juga agak berat juga sebetulnya memang ya mengenai judul ini, sistem budidaya dari awal. Ini juga sampai ke, saya masih ingat, saya pergi Jepang itu kemarin diskusi ada prosesinya, misalnya mencari, menemukan judul yang apa memberikan istilah sistem budidaya yang sudah tidak sesuai yang masih ya sebetulnya ya saya, daripada terlalu lama itu ya sehingga saya mengambil kesimpulan itu walaupun sebetulnya belum betul-betul saya merasa benar ini pernyataan ini mungkin ya tidak intensif itu bisa tradisional atau mungkin tidak intensif tidak ramah intensif tidak ramah lingkungan mungkin ya. Tapi dipikirkan filosofi dari penelitian ini Anda mengatakan menjadi tiga hal pengaruh tunggal dari klon, pengaruh tunggal dari ini, kemudian respons klon terhadap budidaya tipaku. Nah, yang mengganjal sedikit pikiran saya itu hipotesa Anda. Saya tidak pernah menemukan ada satu hipotesa yang meyakini bahwa itu tidak berbeda masih diuji. Jadi dan itu tidak relevan dengan tujuan. Jadi mungkin menjadi saran jangan hipotesa itu mengatakan klon itu sama, gitu ya. Nah, padahal nah memang secara teoritis karena dia inhar, dia heritik, klon gen itu akan sama, tetapi normalnya di dalam membuat hipotesa itu kita mengatakan berbeda baru kita uji, kita tolak, kita terima. Ini hanya saran untuk hipotesa itu. Terima kasih. Terima kasih ya sebanyak-banyaknya pada Profesor Dr. Nadia Kuala. Jadi untuk Profetus jadi memang perlu ada strategi ya dalam memberikan penjelasan terutama menyangga
atau memberikan jawaban dari tim penguji. Baik, selanjutnya saya persilahkan pada Ibu Dr. Insinyur Haja Wada M.M.Sc. untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kepada saya oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana memberikan kehormatan sebagai penguji kepada Bapak Promotendus Kampus ini dengan judul analisis genetik dan penampilan genotip 6 klon kakao pada sistem budidaya yang berbeda. Yang kami muliakan Prof. Mbok Ala, beliau dosen kami juga di Fakultas Pertanian, dan alhamdulillah suatu kehormatan karena pada pagi hari ini saya duduk berdampingan selaku sama-sama penguji. Jadi itu yang sangat berkesan pada hari ini. Baik, saya masuk menyambung daripada Prof. Abu Ala tentang bahwa agricultural system ini cenderung yang di apa namanya yang di dalam penelitian ini adalah teknik budidaya. Saya mencoba menggali juga penelitian ini bahwa saya menemukan dari gambar bahwa memang ini hanya ada satu agricultural system yang dalam hal ini yang dikatakan berbeda, padahal saya mencoba untuk mendalami itu sebenarnya yang berbeda adalah input teknologi yang diberikan pada lapangan kakao. Nah, dari penelitian ini terungkap bahwa dari keenam klon yang dicobakan dalam dua sistem intensif dan tidak intensif, ternyata bahwa ada satu yang ditemukan yang terbagus, yaitu NCC 02. Nah, karena ini kelihatannya bahwa hanya ada agricultural system yang dimaksudkan di sini adalah yang mohon maaf kalau saya salah, tapi sesuai dengan informasi yang ada di dalam draft disertasi ini bahwa itu adalah monokultur kakao karena tidak ada sama sekali penjelasan bahwa bagaimana karakteristik daripada masing-masing lahan yang menjadi objek penelitian itu. Maka mungkin bisa diungkap di sini supaya kita lebih bisa mengeksplorasi bahwa sistem agriculture yang kira-kira masih bisa diekspan atau diperluas lagi dengan klon-klon yang memang memiliki keunggulan dalam hal tanaman kakao ini, khususnya pada sistem agriculture yang sifatnya integratif atau yang terintegrasi. Karena selama ini saya kira petani pun itu jarang ya, memang mungkin ada yang mementingkan hasil produktivitas karena kalau monokultur atau intensif lebih banyak, lebih tinggi produksinya, tetapi dari segi lingkungan, dari segi konservasi, maka banyak-banyak yang menggunakan atau bahkan hasil-hasil penelitian teman-teman dahulu di sekitar Taman Nasional Lorelindu menyarankan bahwa itu tidak monokultur tapi digunakan terintegrasi dengan tanaman-tanaman pohon, dalam hal ini memiliki aspek konservasi. Jadi pertanyaannya adalah klon-klon yang dianggap unggul ini apakah ini punya potensi untuk dibudidayakan dalam sistem-sistem agriculture yang kita sebut mungkin lagi trennya, misalkan agroforestry misalnya,
atau dengan apakah dengan naungan yang pohon-pohon yang multi-purpose trees atau kan mungkin yang supaya ada efek konservasinya adalah pohon-pohon lokal supaya ada kelestarian sumber daya hutan. Mohon maaf karena saya dari kehutanan, maka saya tengok dari sisi kehutanan, dan kebetulan beliau juga Romo Pendos juga berada dalam Fakultas Kehutanan. Saya kira itu Prof. Saran atau minta komentar, silakan. Kalau sudah mengarah ke lingkungan, maka apa ada sertifikasi sekarang yang diberikan oleh dua lembaga sertifikasi itu tidak akan memberikan apa, salah satu indikator itu untuk memberikan mengeluarkan sertifikasi adalah harus ada tanaman lain selain kakao. Sebetulnya makin banyak tanaman di situ makin, tapi ada prinsip ya, ada prinsip bahwa apa saling apa kompetisi. Sehingga memang kedepannya seperti itu. Sehingga memang apa dicari peron-peron yang bisa memang adaptasi dalam kondisi sistem agroforestry, artinya sistem campuran. Jadi ke depan seperti itu, jadi lembaga-lembaga sertifikasi kapal, ya, memang dia di apa sebenarnya di apa rekomendasi dari industri bahwa kakao dihasilkan harus dari apa dari lahan yang sehat. Salah satu sebetulnya apa untuk mendapatkan sehat adalah adanya lingkungan yang sehat dan pola agroforestry. Jadi apa namanya? Kenapa sebetulnya saya tertarik melakukan penelitian ini secara dari sisi budaya? Karena saya melihat ya selama ini ya kakao ini rusaknya kakao ini akibat daripada atau tidak berasus daripada kakao ini akibat dari kerusakan lahan itu akibat daripada sisi budaya kita yang tidak benar, penggunaan bahan kimia yang banyak, kemudian monokultur yang cenderung menghilangkan sehingga harus menjadi ya, sehingga ya saya tertarik untuk melakukan itu. Tapi ke depan ini terus kalau kita memfokus lagi kepada klorin yang sisi kedua ini, ada percobaan saya sebelum melakukan percobaan ini, saya sudah melakukan percobaan di Poso dengan ada di sana ada beberapa pohon ya, integrasi kakao dengan pohon ya, termasuk karet ya. Ternyata memang memberikan hasil yang bagus ya. Ada data sebelum itu yang saya presentasi kemarin di pagi datanya untuk barang-barang yang presentasikan itu di hasilnya dari situ datanya, tidak ada serangan BPK, tidak ada permetor dan ya BSD. Sementara namanya dia polanya dengan ada berapa pohon itu, ada beberapa kayu kombinasi termasuk karet. Jadi kelihatannya MCC Pusat ini juga punya potensi untuk lebih tinggi mungkin tingkat populasi tanaman kakaonya. Ya kelihatan yang diantara ini ada pertemuan saya juga di Watu. Di antara kolon ini ternyata solusi 1 dan solusi 2 itu yang kelihatan agak peka dengan pola progresif. Di sana ada pertemuan saya dengan jabon. Ternyata serangan hama dan ini BSD juga sangat tinggi. Ternyata di sistem itu agak rendah. Ternyata punya potensi seperti ini dengan sistem ini. Sekali lagi bahwa saya sampaikan bahwa ke depan kakao ini tidak bisa lagi dikembangkan dengan monokultur. Harus dengan lingkungan yang karena harus sudah apa namanya sangat kreatif dan kerusakan lingkungan. Saya persilakan untuk penguji berikutnya. Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP, saya silakan. Untuk menghasilkan produksi yang maksimal, salah satu faktor
yang menjadi pengertian adalah penggunaan bagi semua. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, kalau kita lihat pada gambar ini, yaitu dendrogram, ada yang menunjukkan jarak genetik tertentu. Kira-kira menurut Prometheus, untuk menghasilkan kultivar, klon, benih atau varietas unggul, kira-kira yang mana menghasilkan, klon-klon mana yang menghasilkan. Yang kedua, pada kesimpulan pertama, secara harfiah bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan ini menunjukkan terdapat interaksi genetik dan lingkungan. Kenapa? Karena produktivitas yang tinggi bagi produk-produk tertentu harus ditanam pada kondisi lingkungan yang baik. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita kaitkan dengan hasil uji SSR bahwa kedua sistem budidaya ini sama? Di sisi lain, disimpulkan terjadi interaksi genetik dan lingkungan. Saya kira yang dapat sampaikan. Terima kasih. Thank you.